Sebuah pusat usahawan luar bandar di bawah Majlis Amanah Rakyat, MARA, bakal dibangunkan di Kota Samarahan. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang, pusat tersebut akan mengumpulkan usahawan-usahawan luar bandar dalam usaha mempromosikan produk serta perkhidmatan mereka kepada penduduk setempat. Saya telah mohon kepada MARA untuk mewujudkan satu center di Samarahan. Center itu dah dibuka sekarang. Salah satu kedai shop lot MARA di Pasar Baru Samarahan yang akan kita buka selama tak lama lagi lah. Yang mana center ini adalah sebagai satu center untuk menarik perhatian usahawan-usahawan dalam apa-apa saja kategori servis, maksudnya produk dan juga servis, bukan saja untuk kata sebagai satu incubator, salah satunya satu incubator tempat untuk diorang kata berkumpul mempromosikan perkhidmatan. Rubiah pada masa sama turut memaklumkan perancangan kementeriannya untuk menganjurkan karnival usahawan desa KUD di Kota Samarahan. Di bawah Kementerian Desa dan Wilayah, kita juga membantu usahawan-usahawan luar bandar. Bukan saja marketing dan macam tu lah, physical marketing melalui program-program dan aktiviti yang kita anjurkan. Contohnya KUD setiap tahun. InsyaAllah kita akan bawa KUD itu ke Semarangan. KUD ya. Tetapi kita juga memperkenalkan satu sistem marketing Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Koperasi Inovatif Keusahawanan Bumiputra Sarawak Berhad Cube dan Bazar Ramadan Summer Mall Cube pada Sabtu.